ya kembali, seperti biasanya kali ini aku mau makan-makan lagi. Dan menu makanan kali ini adalah mie sedap laksa Singapura campur kuah susu dan ada sosisnya juga. Nah langsung aja kita makan, tapi sebelum makan jangan lupa untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Mari kita makan. By the way, ini 3 bungkus ya guys. Aku gak bisa makan 5 bungkus karena gak kuat, jadi 3 bungkus aja. Ini juga gak tahu kuat apa enggak, dan semoga aja kuat. Jatuh. Ini rasanya gelebet gitu loh. Ngerti gak? Gelebet. Jadi si susunya itu benar-benar ngeresap ke dalam mie. Guys, di sini hujan, jadi kalau suaranya kurang kedengeran atau gresek-gresek gitu, ini gara-gara hujan ya. Mohon maklumi. Dari awal aku nggak yakin bakal bisa menghabiskan 3 bungkus mie sekaligus dalam satu nampan. Ini kayaknya nggak mungkin. Dan menurut aku ini terlalu enak rasanya karena pakai susu.
Jadi aku menyisakan mie-nya segini dan aku mau menghabiskan sosisnya aja. Oke, karena aku tidak mau menyiksa perut aku dengan menghabiskan semuanya ini, dan aku menyisakan setengahnya dari 3 bungkus. Buat kalian yang gak bisa makan banyak, lebih baik makannya sedikit aja daripada mubazir kayak gini. Jangan ditiru. Jangan ditiru kalau kalian gak kuat makan banyak, lebih baik gak usah. Oke, cukup dulu video kali ini. Semoga kalian ikut nyang dan ikut lapar juga. Tapi aku ingetin lagi beberapa kali dan beribu-ribu kali buat kalian yang belum dukung channel aku, ayo dukung channel aku supaya lebih berkembang lagi. Caranya itu sebenarnya gak usah disebutin, tapi aku pengen nyebutin. Caranya cuma di like, comment, di subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next video. Sampai jumpa di video mukbang selanjutnya. Ayo buat kalian yang mau request aku besok makan apa, kalian tinggal komen di bawah, oke? Dadah.